KKB titipkan surat ke pilot Susi Air yang mendarat di Jilal Mimika, isinya mengejutkan. Memang terakhir ada informasi terkait kelompok KKB itu pada sekitar 2018 menjelang pemilu. 2019 seperti ya, saat itu menjelang pemilu, pada saat itu ada penembakan terhadap anggota yang membawa kotak suara. Jadi sudah cukup lama memang tidak pernah ada. Cuma ini kita dalamnya Pak, masih kelompok yang sama atau kelompok yang lain? KKB titipkan surat ke pilot Susi Air yang mendarat di Jilal Mimika, isinya mengejutkan. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB menitipkan surat kepada pilot Susi Air yang sedang mendarat di distrik Jilal, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Surat tersebut diberikan kepada pilot asing berinisial LR yang merupakan warga negara Afrika Selatan. Kepala Operasi Damai Kartens Kombes Faisal Ramadhani mengungkapkan, proses penyerahan surat tersebut juga terdokumentasi dalam sebuah video yang didapatkan oleh aparat keamanan. Hari ini kami mendapat informasi bahwa pilot dari Susi Air yang menjalani penerbangan dari Timika ke distrik Jilal, kemudian dari salah satu KKB menitipkan surat, ujarnya di Mimika. Salah satu dari isi tersebut menegaskan jika pilot Susi Air, Kapten Philips Martens, mendukung sepenuhnya Papua Merdeka. Pilot tersebut diklaim telah bergabung dengan operasi KKB di pedalaman Papua dan membantu pimpinan KKB Egenus Kogoya terhubung dengan Benny Wenda. Dalam video tersebut, tampak seseorang yang diduga merupakan pimpinan dari kelompok tersebut memberikan surat yang dibawa menggunakan kantong plastik merah dan diberikan kepada LR. Faisal menyebut dari video tersebut terlihat salah satu anggota KKB memegang sebuah senjata api laras panjang. Ia menegaskan dalam proses penyerahan tersebut, pilot tidak mendapatkan perlakuan kasar dan dia dilepas begitu saja setelah surat diberikan. Tidak ada penahanan setelah surat diberikan, mereka melepas pilot yang saat ini sudah kembali ke Timika, kata Faisal. Khusus untuk kelompok yang menyerahkan surat, Faisal mengaku personilnya masih mencoba mengidentifikasi. Kita masih dalami ini kelompok mana, karena di Jilal merupakan wilayah perlintasan atau Mimika Nduga. Terakhir ada keajaiban di Jilal pada 2019, kita masih cari tahu apakah ini kelompok yang sama atau bukan, kata dia. Pemilik Susi Air, Susi Pujastuti, masih berharap pilot pesawat Susi Air yang disandra oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB dibebaskan tanpa syarat. Terhitung per hari ini, sudah genap 22 hari pilot Susi Air, Philips Mark Martens, yang diprakarsai oleh Egyanus Kogoya. Penyanderaan sudah 22 hari. Kita tetap berharap dan berdoa pilot kita bahwa pilot kita, Kapten Philips, bisa dibebaskan tanpa syarat kalau bisa, ujar Susi dalam konferensi pers. Susi juga memaparkan bahwa sampai saat ini pihak Susi Air terus dibantu oleh Polri dan TNI guna mencari dan menyelamatkan Kapten Philips dari penyanderaan. Selain itu, dirinya mengatakan bahwa pemerintah daerah juga terus melakukan soft approach dan TNI Polri juga melakukan persiapan-persiapan untuk penjemputan serta hal-hal lainnya. Lebih lanjut, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP ini bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi lebih lanjut dengan Kedutaan Besar Selandia Baru terkait Philips Mark Martens ini. Susi minta maaf. Adapun Susi Pujastuti meminta maaf kepada warga Papua karena penerbangan Susi Air terganggu 70% usai peristiwa penyanderaan pilot, Philips Mark Martens. Susi menjelaskan bahwa peristiwa tersebut membuat jumlah penerbangan Susi Air anjlok dari semula 30 hingga 40 penerbangan dalam sehari. Saat ini hanya melayani 5 hingga 15 penerbangan. Kalau porter terbang satu hari 30 sampai 40 flight, berarti sudah lebih dari 25 flight terhenti. Tentu itu mengganggu kegiatan dan suplai logistik bagi masyarakat Papua khususnya yang berada di pegunungan, ucap Susi dalam konferensi pers. Susi kembali meminta maaf karena intensitas penerbangan yang menurun. Susi Air tidak dapat melayani warga Papua secara maksimal. Jadi kami mohon maaf, saya sebagai pemilik dan perintis Susi Air tahun 2006, kita masuk Papua. Sekarang ini ya tidak bisa melayani lagi, katanya.
bantah gabung KKB. Susi juga membantah pilotnya Philip Smalk Martens ikut mendukung atau bahkan bergabung dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Egyanus Kogoya. Susi mengatakan bahwa rumor tersebut tidak benar karena dirinya tahu betul perangai Philips. Beredar rumor bahwa apa katanya itu sangat tidak benar. Ia mengatakan bahwa Philips Mark Martens bersama dengan OPM atau apa. Tidak ada karena dia seorang bapak rumah tangga, ujar Susi dalam konferensi pers. Susi menuturkan Philips merupakan pilot terbaik Susi Air yang membuat dirinya ingat dengannya. Terlebih istri dari Philips merupakan orang Pangandaran yang pernah bekerja di perusahaan ikan miliknya. Dia, Philips, menikah dengan orang Pangandaran dulu itu. Istrinya juga bekerja di perusahaan perikanan saya zaman berapa puluh tahun yang lalu, jadi sangat dekat dan anaknya sangat baik, katanya. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB menitipkan surat kepada pilot Susi Air yang sedang mendarat di distrik Jile, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Surat tersebut diberikan kepada pilot asing berinisial LR yang merupakan warga negara Afrika Selatan. Kepala Operasi Damai Kartens Kombes Faisal Ramadhani mengungkapkan, proses penyerahan surat tersebut juga terdokumentasi dalam sebuah video yang didapatkan oleh aparat keamanan. Hari ini kami mendapat informasi bahwa pilot dari Susi Air yang menjalani penerbangan dari Timika ke distrik Jila, kemudian dari salah satu KKB menitipkan surat, ujarnya di Mimika. Salah satu dari isi tersebut menegaskan jika pilot Susi Air, Kapten Philips Martens, mendukung sepenuhnya Papua Merdeka. Pilot tersebut diklaim telah bergabung dengan operasi KKB di pedalaman Papua dan membantu pimpinan KKB Egyanus Kogoya terhubung dengan Benny Wenda. Dalam video tersebut, tampak seseorang yang diduga merupakan pimpinan dari kelompok tersebut memberikan surat yang dibawa menggunakan kantong plastik merah dan diberikan kepada LR. Faisal menyebut dari video tersebut terlihat salah satu anggota KKB memegang sebuah senjata api laras panjang. Ia menegaskan dalam proses penyerahan tersebut, pilot tidak mendapatkan perlakuan kasar dan dia dilepas begitu saja setelah surat diberikan. Tidak ada penahanan setelah surat diberikan, mereka melepas pilot yang saat ini sudah kembali ke Timika, kata Faisal. Khusus untuk kelompok yang menyerahkan surat, Faisal mengaku personilnya masih mencoba mengidentifikasi. Kita masih dalami ini kelompok mana karena di Jila merupakan wilayah perlintasan atau Mimika Nduga. Terakhir ada keajaiban di Jila pada 2019, kita masih cari tahu apakah ini kelompok yang sama atau bukan, kata dia.